Hai sahabat Urbanal. Enaknya seperti ini nih. Temenin Bocan kami minum kopi. Mantap. Hai sahabat Heru Bakmal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Inilah tampilan jungle blessing terbaru setelah saya tinggalin kurang lebih 3 bulanan ada ya. Dulu belum ada nih. Sahabat Heru Bakmal bisa lihat tuh. Belum ada payung-payung. Dan jungle blessing ini wisata keluarga banget. Di bawah ada pancuran sewu. Tempat mandi anak-anak nanti saya tunjukkan dengan kalian, karena waktu pertama kali pembukaan kurang lebih 3 bulan yang lalu di sini belum begitu rampung. Waktu itu air belum terisi. Nah sekarang udah cakep lah menurut saya, ada kemajuan lah setelah saya tinggalin 3 bulan. Dan yang paling penting saya ingin menunjukkan ke kalian di video kali ini adalah tenda, di mana dulu saya pernah lewat sini, tendanya benar-benar baru dibuat dan sekarang udah jadi. Dan tenda ini bisa sewa. Sebelum saya lihat keseruannya seperti apa, lihat penampilan jungle blessing terbaru saat ini. Biasa buat sahabat Heru Bakmal di luar sana, jangan lupa ya, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, komen, share menurut kalian bermanfaat. Yang pasti wisata ramah keluarga. Tiket masuknya pun cuma 20.000. Kita bisa sepuas-puasnya. Terus kalau kalian bisa lihat di belakang saya, itu ada flying fox. Oke, sabar ya, Bakmal. Kita lihat-lihat yuk. Mantul. Nah, sahabat Heru Bakmal, dulu pertama kali pembukaan di jungle blessing kurang lebih 3 bulan yang lalu lah. Tenda ini belum dibuat. Dan alhamdulillah setelah saya berkunjung lagi ke sini, benar-benar sudah rampung. Apa yang dikatakan Bu Haji Siti Nurjana ternyata emang benar. Keren lah. Lebih apa ya, jungle blessing tampilannya lebih oke lah. Jadi kurang lebih kayak gitu sahabat Heru Bakmal. Buat kalian yang mungkin penasaran, pingin mencari suasana yang baru, mengajak keluarga maupun sahabat, menurut saya jungle blessing keren banget. Dengan tarif masuk 20.000 kita bisa menikmati ya seperti hamparan seperti itu. Ada flying fox, ada mandi di sungai juga. Keren lah. Oke sahabat Heru Bakmal ya, kita lihat satu demi satu tampilan jungle blessing setelah saya berkunjung lagi hampir 3 bulan. Hai sahabat Heru Bakmal, sebelum video ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mengikuti perjalanan saya
berkunjung kembali saya ke tempat wisata Jungle Blessing yang berada di Desa Cibadak. Kenapa saya datang lagi? Saya penasaran. Dulu saya datang, tenda belum selesai. Sekarang sudah selesai pembangunannya dan bisa disewa, termasuk pemandian sudah mulai terisi dan juga layang pok bisa digunakan. Ya kurang lebih kayak gitulah sebuah gambaran Jungle Blessing yang setelah hampir 3 bulan saya datangin lagi. Oke sahabat Tiru Bakmal ya, melalui channel ini saya berdoa mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lebih, dan terima kasih banget buat teman-teman sudah mendukung channel saya sejauh ini. Jangan bosan-bosan untuk lihat video-video saya selanjutnya ya. Jadi saya tutup sampai di sini, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.